Halo teman-teman, nah ini saya menggunakan sunscreen dari Nuamorea Solar Guard. Mengandung SPF 20, vitamin A, C, dan E, aman digunakan ibu hamil, bahkan bayi yang berusia di atas 6 bulan. Nah, ini sudah menggunakan Nuamorea Solar Guard. Banyak sekali yang tanya, kenapa harus menggunakan Solar Guard? Kenapa tidak menggunakan Nuamorea saja? Bisa sih teman-teman menggunakan Nuamorea sebagai penutrisi kulit saja, tetapi alangkah baiknya teman-teman itu melindungi kulitnya dari sinar UVA dan UVB dengan Solar Guard. Karena teman-teman, efek dari sinar UVA dan UVB tidak dilihat sekarang, tetapi efeknya akan dilihat nanti. Nanti kulit wajah teman-teman yang tidak menggunakan sunscreen secara rutin akan lebih cepat menua. Bagi teman-teman yang konsultasi dengan saya, biasanya saya itu sering merekomendasikan menggunakan sunscreen atau sunblock dari Nuamorea Solar Guard. Kenapa? Karena walaupun kita menggunakan Nuamorea, tetapi jika aktivitas kita berada di luar ruangan dan terkena sinar matahari, kulit wajah kita itu jadi lebih sensitif, kemudian bisa kering, bisa kusam, bahkan bisa ngeflek. Jadi nanti takutnya teman-teman itu mengira efek dari Nuamorea, padahal flek yang terjadi itu akibat teman-teman tidak pernah atau tidak rutin menggunakan sunscreen. Jadi mulai sekarang dirutinin yuk, cukup 2 produk ini aja sudah oke kok. Jadi apa sih manfaat Nuamorea Solar Guard? Nah, Nuamorea Solar Guard diformulasikan secara khusus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Jadi sinar UVA dan UVB itu datang dari mana? Yaitu datang dari sinar matahari. Jadi kita harus menggunakan Nuamorea Solar Guard ini pada pagi, siang, atau sore hari. Jika teman-teman beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah 15 menit sebelum teman-teman beraktivitas. Nuamorea Solar Guard juga membantu mencegah mengurangi resiko penuaan dini. Bisa digunakan untuk segala jenis kulit. Nuamorea Solar Guard termasuk physical sunscreen karena mengandung zinc oxide. Jadi aman banget dan alami.